Sambil nunggu yang lain ya. Yalah, saya mulai dulu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman bisa open cam dulu. Buat saya mau presensi. Saya mau capture dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Okay. Sip. Dah. Enggak muncul. Nggak muncul nih. Ben, ben, ntar lagi Ben. Buka lagi Ben, ntar Ben. 3, 2, 1. Sip. Masih di atas, Ben. Masih di atas. Di atas, Pak. Selamat sore, Pak. Mau wisuda apa? Mau sidang kapan nih? Mau daftar minggu ini? Iya, Pak. Iya. Mau. Saya nanya Wendy, yang jawab Nana. Oh, Harus keren minggu ini, semuanya. Pak. Kenapa? Harus minggu ini. Mantap. Ya, insya Allah nanti Mas Nana ikut ikutan ya, Mas ya. Kita Alhamdulillah. Pak, biasa kan ada di kampus, kan, Pak? besok ngapain, Mas? Besok kayaknya ada sih, Mas. Haba kemarin jadi presentasi, udah presentasi enggak, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Kemarin kan saya presentasi Bapak, Mas. Lu inget ya? Oh ya udah ya. Tentang apa, Pak? Tentang itu berdasarkan studi kasusnya terkait dengan masalah korupsi di sektor beberapa sektor ekonomi ataupun sektor usaha, Pak. Gitu. Saya dulu aja dah. Absen dulu, apa ada? Ini kita tinggal cuma kurangnya berarti berapa pertemuan ya? Dua kali ya? Abada Nana. Dinda nggak ada. Fahmi, ada Fahmi, belum ada. Taufik Dasari, belum ada. Tinggal IF. IF ini. Ini IF ini cuma dua, Pak. Gista sama Wendy doang. Dari angkatan sebelumnya segini juga. Kenapa, Pak? Iya, dari satu angkatan ini cuma berdua aja. Di IF, Pak. Iya. Awalnya ada empat, Pak. Sama siapa? Awalnya tuh lima kan, terus ada gugur aja, ada tadinya ada Nurul, ada Tegar, ada apa, ada Aldi juga, Nurul yang itu. Ozi ya. Ya yang itu Pak, yang waktu kemarin jadi sisa berdua aja Pak. Pak, aku boleh gak presentasinya pas sudah nyampe di rumah? Aku mau pulang dulu, Pak, soalnya hujan deras banget. Ya boleh. Makasih ya, Pak. Yuk. Siapa nih yang mau presentasi berarti hari ini? Wendy. Terakhir sih final projectnya apa ya di UTS? Belum ya? Belum saya sampaikan ya? UTS kemarin soal ya, Mas Nana? Iya, soal Pak yang berperform. Oh, iya. Sebentar, saya bukakan dulu.
Pertemuan ke-13. Ini teman-teman yang lain pada kemana ya? Sepi-sepi amat nih, tumben banget. Saya presensi dulu. Si. Lepas, lepas, lepas.
Chat saya udah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Berapa sih? Oke. Menunggu yang lain lah. Di apa namanya? Di LLDT ini sedang digerakkan yang namanya ada gerakan anti korupsi. Ya, jadi sudah dibentuk habis ternyata. Sudah dibentuk yang namanya gerakan anti korupsi gitu ya. Jadi di berbagai macam kampus itu sudah ada afiliasinya ya. Kaitannya di kampus itu ya memang satu bisa apa namanya mengamati tentang adanya mungkin gitu ya adanya tindak atau praktek-praktek ya tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa teman-teman kalau mau mencari tahu sebaiknya carilah informasi yang sebanyak-banyaknya biar tidak menjadi salah paham atau jadi fitnah gitu ya. Hanya kaitannya adalah dengan diskusi. Nah, bisa jadi kalau yang kemarin rame-rame kaitannya dengan UKT misalnya. Jadi sebenarnya itu bisa bisa didiskusikan ya. Dan kampus sebaiknya ya membuka secara lebar untuk diskusi dari gerakan di mahasiswa, gerakan anti korupsi ini misalkan. Ada juga yang di BEM misalkan, itu juga bisa di naungi oleh teman-teman semuanya. Nah, dalam sejarah tercatat ada bahwa mahasiswa itu mempunyai peranan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia ini. Caranya, idealismenya, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi mampu bisa punya peran aktif sebagai agen perubahan. Nah, peran mahasiswa ini bisa terlihat pada waktu dari Sumpah Pemuda ya atau Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda gitu ya, Proklamasi Kemerdekaan 45, adanya Orde Baru, adanya reformasi. Itu tanda bahwa mahasiswa itu bergerak sama-sama dan bisa apa namanya punya gebrakan ya penggerak utama jadi dari anti korupsi di Indonesia. Ini sejarahnya seperti itu. Jadi caranya bagaimana ya?
kalau teman-teman ingin apa namanya? Aduh. Cek. Akun saya satunya mati. Ingin mencari informasi dan sebagainya ya, atau mau mau menanyakan sesuatu, sesuatu hal yang kaitannya dengan kebijakan kah, atau aturan, atau ada misalkan yang ada yang janggal, sampaikanlah kepada orang yang tepat sekali lagi. Karena kalau bukan disampaikan dengan orang tetap yang tepat, ya justru tidak ada solusi yang didapatkan. Itu ya. Ini kok mati aja ya? Bentar. Sinyal saya mati nih satu nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Slide-nya jadi hilang. Terus ya. Terus. Nah ini ya peradaban mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah kalau kita melihat ya namanya dampak di Indonesia ini itu apa namanya ya, udah sangat ibaratnya itu udah kayak mafia ya. Ini ya yang ditampilkan di sini. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit itu sudah sulit untuk disembuhkan. Karena kenapa? Karena korupsi ini sudah terjadi ini di hampir seluruh sendi kehidupan. Jadi hampir semua golongan masyarakat itu udah kayak jadi bagian kehidupan mereka kita sehari-hari itu udah dianggap biasa. Ini yang jadi repot gitu ya. Jadi untuk memeranginya itu ya kayak memerangi diri kita sendiri. Karena yang dikatakan korupsi itu kan juga luas ya. Pola kebiasaan, disiplin dan sebagainya itu ya itu dari kita sendiri gitu. Ya, memang apalagi kita lihat yang saat ini yang terjadi di negara kita gitu ya. Kayak contoh kemarin PDNS, uh,
jebol gitu. Terus ada meme, ada sekian seberapa 100 700 miliar apa ya? Ada sekitar 700 miliar itu untuk apa namanya? Dana membuat mana nih? Sebentar, PDN. PDN, PDN. Enggak ada. Oh ini. Hampir 700 miliar. Ini kita bisa lihat ya. Dana alokasi. Dana alokasi. Nah. Please move the Windows ready to share. Saya move-nya ke sampel sini. Ini ada kasus yang memang ini kaitannya dengan KIPK. Anggaran 4,9 T dia nggak ada backup. Kalau dikutip, infrastruktur sampai 112,9 triliun. Jatahnya 4,9 triliun. 700 miliar digunakan untuk pengembangan pusat data nasional. Yang menjadi pertanyaan saya, ini 700 miliar ini duitnya kemana ini? Kemarin ngomongnya dari Kominfo itu nggak ada backup. Data center. Ini permasalahan kan nggak ada backup. Oh ya, Mas Bedul ya. Mas Bedul. Saya absen kalian ya. Mana? Reza. Oke. Bedul. Ada lagi yang baru masuk? Ada lagi ya. Pada kemana sih ini anak-anak? Biasanya rame. Malah alasannya adalah kaitannya dengan lulusan IT di Indonesia. SKL. Ini presentasi dari Mas Sam. Kaitannya dengan IPDN, apa PDNS. Kalau nanti teman-teman mau menanggapi atau mempresentasikan sebuah kasus pendidikan anti korupsi,
Silakan teman-teman mencari topik-topik yang memang apa namanya lebih baik ya. Dan saya sarankannya itu teman-teman bisa memberikan suatu solusi. Memberikan suatu solusi. Yang intinya bahwa teman-teman melihat kasus korupsi yang ada di Indonesia, terus dilihat dari atau teman-teman bisa memberikan suatu gagasan atau pandangan ya bahwa ini saya punya apa namanya saya melihat kasus korupsi ini dan saya pengen punya usulan kaitannya untuk memerangi atau memberantas korupsi. Contoh, kemarin yang disampaikan sama Pak Ono, gimana caranya untuk menangkal yang namanya ransomware? Nah, Pak Ono menyarankan ke kita semua ya, teman-teman ya juga harus membuat suatu AI. Atau yang namanya suatu mesin yang bisa ditaruh di setiap komputer atau server. Nah, kriteria, clustering, dan mengumpulkan suatu data itu bisa dijadikan satu dan itu bisa jadi machine learning ya. Jadi kalau ada serangan dari hacker atau dan sebagainya itu bisa diantisipasi. Itu juga bisa dari apa namanya caranya untuk dari anak-anak teknologi gitu. Oke. Di sini ada KPK itu didirikan itu pada tahun 2003. Tapi upaya untuk pemberantasan korupsi ini belum belum maksimal. Itu ya. Jadi ya harus ada keterlibatan dari mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang diharapkan punya peran aktif. Paling tidak memberikan suatu informasi. Teman-teman yang masih kritis, teman-teman yang masih punya semangat yang besar, teman-teman yang masih punya akses, ya, akses banyak, waktunya juga masih, itu diharapkan punya peran aktif yang lebih. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002,
rangkaian rangkaian tindak pidana korupsi itu juga teman-teman juga punya kewajiban ya, punya kewajiban dalam ini untuk mencegah. Bahwa kalau ada upaya-upaya untuk, oh ini mau terjadi praktek korupsi misalkan. Nah itu teman-teman wajib. Nah ini contoh salah satu gambar tentang anti korupsi di kalangan masyarakat ya. Dan ini ibaratnya kalau di kalangan masyarakat itu bunyinya itu jadi LSM. Gitu ya. Nah, di sini nih, strategi korupsi terdapat tiga unsur yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Bagaimana cara pencegahannya? Gitu ya. Ada banyak upaya-upaya preventif untuk bisa menanggulangi atau memberantas terjadi tindak pidana korupsi. Yang tadi saya sampaikan ada lembaga swadaya masyarakat gitu ya untuk pencegahan. Teman-teman bisa buat itu. Jadi salah satu upaya gerakan anti korupsi itu di masyarakat. Boleh sekali ya teman-teman membuat suatu LSM, suatu komunitas dan sebagainya itu ya juga bisa di. Namun dalam keterlibatan di situ teman-teman juga harus betul-betul mempunyai data ya, agar laporan-laporan yang mau disampaikan itu jelas, ada fakta-faktanya. Nah, ada tiga faktor utama. Yang pertama adalah niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat ini adalah unsur tindak pidana yang misalkan perilakunya gitu ya. Terus kesempatan, wah ini di sini nih ada dana desa nih gitu. Ada sistem, ada celah, ada sistem, ada celahnya. Terus punya kewenangan, punya jabatan. Pasti mereka yang punya niat, punya kesempatan, dan punya jabatan tersebut itu juga harus kita awasin. Jadi oke, Mas Wahyu Gultom. Mas Gultom udah presentasi ya? Iya Pak, minggu kemarin waktu di kelas saya udah presentasi Pak. Oh, yang entah saya ingat-ingat. Bullying ya? Iya Pak, yang bullying. Oke, ini ada masuk lagi sama Mas Atta. Silakan Mas, monggo. Ya Pak. Oh, ini udah ada tambahan lain nih. Ada siapa aja nih? Yang baru, Gultom, Fajar. Saya nanti aja lah. Ingatkan ya nanti untuk presensi. Nah, ini salah satu nanti jadi jawaban untuk di UAS ya. Jadi
dalam sejarah ini yang tadi saya disclaimer itu di depan ada kebangkitan nasional, ya, Sumpah Pemuda, proklamasi, kemerdekaan tahun 1945, adanya lahirnya Orde Baru, reformasi tahun 98, itu ya semua peristiwa-peristiwa itu adalah pergerakan dari mahasiswa. Nah, dari pergerakan itu hampir semuanya mereka yang merencanakan itu punya intelektualitas yang tinggi. Jiwa mudanya luar biasa dan punya idealisme. Apa itu idealisme? Idealisme itu adalah punya suatu komitmen yang kuat terhadap satu prinsip di hidup, ya, di kehidupan. Dalam arti, kita punya pendirian yang kuat bahwa kita mau melawan yang namanya anti apa melawan yang namanya korupsi. Hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu paling tidak itu dihindari atau bahkan malah jangan sampai dilakukan. Itu ya. Kembali lagi, bagaimana cara kita belajar untuk tidak bisa terjerumus ke korupsi? Ya, teman-teman juga harus berlatih. Yang pertama, jujur. Waktu itu sudah ada sifat-sifatnya. Jujur yang pertama. Yang kedua adalah disiplin, disiplin waktu, disiplin untuk pekerjaannya, gitu ya. Karena kalau itu sudah tidak ada, ya, akhirnya menjadi celah atau suatu permasalahan yang cukup besar ya untuk di teman-teman itu sendiri. Nah, di dalam konteks gerakan anti korupsi ini mahasiswa itu diharapkan itu bisa tampil di depan. Kaitannya menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Punya rasa kritis tentang kebijakan-kebijakan, dan mampu menjadi watchdog, ya, sebagai lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Mereka ini wajib untuk diawasi ini. Pemerintah ini wajib diawasi. Nah, keterlibatannya ada di lingkungan keluarga. Apakah, nah ini contohnya, mematuhi, ya, belok atau putar, awake tanda, terus nggak boleh lawan arus. Tidak parkir atau kendaraan di tempat yang terlarang. Tidak boncengan motor, tiga cenglu. Atau motornya di atas pedestrian, ya, atau ini hak pejalan kaki, trotoar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang teman-teman wajib jawab sendiri, ya. Apakah itu semua itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak? Ya, kalau dilanggar, ya, ada konsekuensinya. Ada satu quote, semua tidak ada artinya jika tanpa contoh atau teladan dari keluarga.
memberi masukan atau nasihat kepada seorang anak kecil itu seperti memahat di atas batu. Tapi memberi masukan atau nasihat kepada orang dewasa yang tidak bijaksana bagikan menulis di atas air. Quote yang satu lagi, PR untuk pribadi masing-masing tidak perlu dijawab, cukup Anda dan Tuhan yang tahu. Mampukah saya konsisten untuk tidak melakukan korupsi, meski dalam keadaan sulit, tersulit sekalipun. Keren ini. Posternya dari ITB 2010. Ada juga di lingkungan kampus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pendapat saudara tentang berbagai hal berikut yang terjadi di dalam kampus? Misalkan, beberapa saat menjelang ujian, seorang mahasiswa mendatangi dosennya secara khusus dan memberikan bingkisan kepada dosen tersebut. Yang kedua, saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. Dua hari menjelang masa tenggat, belum ada upaya dari kelompok untuk memulai membuat makalah tersebut. Didorong oleh rasa khawatir dengan tanggung jawab, saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri. Kalau ini sudah ada ya, ada di dalam teman-teman itu ya, sifat-sifat yang memang menanamkan nilai-nilai anti korupsi gitu, itu jadi budayanya teman-teman. Budaya bersih, terus nanti ya akhirnya kita kuliah bayar gitu ya, susah-susah bayar, malah nyontek gitu. Apalagi kalau sampai skripsi saja itu beli gitu. Itu malah jadi repot gitu ya. Janganlah ya, jangan seperti itu ya. Karena itu semua ya bisa kita lakukan apabila kita punya komitmen yang besar. Ini kalau di masyarakat sekitar ya, ya kaitannya dengan kantor pelayanan pemerintah, KTP, SIM, KK, dan sebagainya. Apakah ada infrastruktur pelayanan publik? Misalkan ada rambu-rambu lalu lintas yang itu bisa menjadi yang hal-hal kecil saja lah, itu bisa disampaikan ke pelayanan publik. Apakah ada akses publik untuk informasi yang bisa didapatkan gitu ya. Biar tidak masyarakat atau apa namanya, teman-teman semuanya itu juga enggak kurang informasi. Inti dari semuanya kan kalau misalkan kita mau mengurus apapun karena enggak ngerti prosedurnya, jadi akhirnya minta tolong itu ke orang dalamnya, jadi suap dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bayangkan saja kalau misalkan ada ini nih. Apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia,
Bayangkan berapa jumlah rupiah yang diselamatkan apabila 25 juta orang yang mengurus KTP dalam satu tahun dan setiap orang mengeluarkan uang sogokan sebesar 5.000. Ya, kalau misalkan 5.000 saja itu dikalikan sampai 25 juta orang, itu bisa sampai 125 miliar. Ya. Atau misalkan dari uang itu kan bisa bisa sekali misalkan untuk subsidi silang gitu ya, untuk biaya berobat orang, atau misalkan bisa untuk apa namanya membiayai ruas jalan yang rusak misalkan. Itu kan jumlah jumlah itu kan bisa punya manfaat ya, lebih baik bagi masyarakat. Nah, yang diharapkan dari teman-teman semuanya apa namanya? Agar bisa lebih lebih punya rasa kritis, lebih punya rasa empati yang lebih kepada masyarakat bahwa ini yang terjadi gitu. Jadi di masyarakat itu perlu perlu teman-teman untuk bisa lebih sensitif, nah, terhadap keadaan di sekitarnya. Oke. Barangkali dari teman-teman ini ada yang mau mempresentasikan. Reza, Jak, mau presentasi enggak, Jak? Udah siap belum, Jak? Ya, salah. Jangan lupa Pak Fajar hadir. Telat tuh sampean kok. Ntar saya absen dulu nih. Mumpung keingetan. Mana yang belum absen? Oh, ini Arsaka udah absen belum? Ridwan Prasetya. Terus siapa lagi? Fajar. Anta Esa itu. Pak Gista udah disapu dari mana? Udah di presentasi enggak, Pak? Sok, mangga kalau mau Gista mau presentasi. Doni. Siapa lagi yang belum? Rifki, Rifki Setiawan, ada Rifki Setiawan? Enggak ada ya. Wahyu Gultom. IF ya. Silakan Mbak Gista kalau mau presentasi silakan. Iya Pak, sebentar ya Pak. Eh, tak.
soalnya tadi udah hadir. Oh, sorry. IF. IFF Wahyu Gultom. Oke. Kemarin presentasinya tentang bullying. Terus, siapa yang tadi yang belum absen? Sudah ya? Singgi, Singgi itu IF apa SI? Singgi. T. T. I. Mana. Singgi, oke, oke. Oke, silakan Mbak Gista bisa presentasikan. Kita. Iya Pak, terima kasih Pak. Aku ajak Wendy dulu ya Pak, bentar. Yo yo. Enggak, silakan. Saya kasih waktu. Atau kita break dulu nih. Iya ya Pak. Oh, tapi azan Break maghrib dulu sih. Pak, tanggung. Yaudah. Iya Pak. Hah? Break dulu saat maghrib dulu kali ya Pak. Ya udah. Soalnya lama nih kayaknya. Iya. Kita break dulu ya sampai 6.15. Iya Pak. Boleh. Baik, terima Terima kasih kasih. ya Pak. Ya, Iya. ditunggu.
Yuk, silakan. Gak bisa. Ini ngapain sih pasiennya? Iya, Pak. Mata udah. Maman sudah. Turun resennya. Dikirim ya nanti presentasinya. Oh, iya, Pak. Wendy, Wendy. Deskripsinya di sini. When Halo, Wen. Wendy. Iya, main yuk. Mana Wendy? Wen. Tes Wen. Di
Halo, 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 halo. Ayo, Wen, udah mulai, Wen. Mana nih? Lagi di share screen pas sama Wendy. Ya, baik dulu. Assalamualaikum, Mbak. Yo, ini nanti dikirimin dulu ya, Mas, soalnya. Oke, Pak, di Gista, Pak. Hah? Nanti aku yang kirim ya, Pak. Dikirimnya kemana, Pak? Email, email. Oh, iya, Pak. Apa nih? Yaudah, buka, Wen. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, makasih ya semuanya udah sempat hadir di presentasi kita kali ini ya. Kita mengangkat judul peristiwa 3 Agustus 2020. Lah hilang, Wen. Bentar, Gis. Oke. Kirimin dulu aja ke saya, nanti saya bisa bantu. Boleh, Pak. Aku kirim ya, Pak. Wendy di mana sih tuh, Wendy? Oke, udah. Dah, tuh. Nah, ya udah. Lanjut, judul kali ini kita ngangkat peristiwa 3 Agustus tahun 2000. Itu lebih tepatnya ke Soeharto itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Lanjut, Wen. Untuk kronologisnya kayak gimana? Jadi, pada tanggal 3 Agustus tahun 2000 itu kita kan tahu ya semuanya Pak Soeharto itu mantan presiden di Indonesia kita. Nah, kemudian beliau itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ini tuh menjadi peristiwa sejarah besar yang perlu untuk selalu diabadikan sebagai sebuah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya pada kemudian hari. Nah, flashback dulu, Soeharto ini presiden Indonesia dengan masa jabatan terpanjang, yaitu 32 tahun. Beliau ini menjabat pada tahun 2007, tanggal 27 bulan Maret tahun 1968 melalui sebuah surat perintah 11 Maret yang dikatakan ditulis oleh Soekarno. Soeharto kemudian turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Nah, saat itu Soeharto digulingkan atau turunkan oleh masyarakat karena dianggap pimpin yang otoriter dan enggak demokratis. Lanjut, Len. Nah, lanjut. Ya, ini. Nah, ini untuk kronologinya. Jadi, sepanjang perjalanan sejarah Soeharto dikenal sebagai presiden, banyak banget nih dugaan atas pelanggaran yang beliau lakukan gitu. Tapi
Itu nggak bisa dibuktikan ketika Soeharto masih menjabat sebagai presiden. Salah satu dugaannya yaitu korupsi. Maka dari itu, 2 tahun setelah Soeharto turun, ia baru ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Nah, dari kejadian itu, kasus penyalahgunaan dana oleh Soeharto itu melibatkan 7 yayasan yang waktu itu dipimpin sama Soeharto. Nah, yayasannya itu ada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, ada Yayasan Supermar, ada Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Dharma IS yang kita kenal, terus ada Yayasan Dana Tidak Berkesudahan Karya Bakti atau DAKAP, terus ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, ada Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, terus ada juga Yayasan Trikora. Nah, lanjut, memasuki tahun 1995, beliau ini mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Isinya apa sih? Isinya itu mengimbau kepada para pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungan mereka untuk Yayasan Dana Mandiri ini. Tuh, lanjut, Wen. Mau lanjut nggak, Wen? Mau presentasi nggak, Wen? Lanjut, guys. Lanjut dulu, guys. Oke, okay. Thanks. Lanjut nih, sepanjang perjalanan sejarah Soeharto sebagai presiden banyak bang. Eh, gue balik lagi ya, Wen. Kayaknya nih lupa lupa di lupa diganti deh ini. Lupa deh aku. Yaudah. Jangan dong, jangan. Balik dulu yang tadi, Wen. Yang itu doang deh, kayaknya lupa diganti deh, Wen. Lanjut nih, terus lanjut ke 1 September 1998. Soeharto udah dicurigain nih, udah mulai curigain sama Kejaksaan Agung, terus bahkan ditemukan indikasi adanya penyimpangan penggunaan dana yayasan yang dikelola oleh Soeharto. Nah, untuk penemuannya itu sendiri didasarkan pada anggaran dasar yayasan-yayasan yang dikelola oleh Soeharto tersebut. Nah, namun Soeharto tetap mengelak dan mengatakan kalau dia tuh nggak melakukan penyimpangan gitu. Nah, setelah itu pada pemerintahan B.J. Habibie, beliau mengusulkan untuk membentuk sebuah komisi independen untuk mengusut harta Soeharto. Nah, tapi hal itu diindahkan, maksudnya kayak dibikin bungkam lah gitu. Nah, itu kemudian Presiden B.J. Habibie ini mengeluarkan Inpres 30 tahun 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto. Lanjut, Wen. Nah, kasus itu tuh ditutup dan sempat nggak dilanjutin juga pada 11 Oktober 1999. Pemerintah menganggap bahwa tuduhan korupsi tersebut atas tuduhan Soeharto ini enggak terbukti dan Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus Soeharto. Nah, tapi pada 6 Desember 1999 ini, hanya selang 2 bulan dari ditutupnya kasus tersebut, Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid kembali membuka pemeriksaan kekayaan Soeharto. Nah, itu juga diikuti dengan dicabutnya SP3 Soeharto oleh Kejaksaan Agung yang baru, yaitu Marzuki Darusman. Nah, saat itu, ini sumber dari hukumonline.com nih, pada jam setengah 10 pagi, tim penyidik yang terdiri dari Agus Sutoto, Umbu Lagelo Zara, Suryansyah, dan Patuan Siahan datang ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana 8, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah mengirim surat pemberitahuan tentang pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Soeharto melalui penasihat hukumnya. Lanjut, Wen. Baik, guys, saya lanjutkan. Oke, Len, makasih. Status kronologi selanjutnya yaitu status hukuman
Soeharto pada 3 Agustus tahun 2000 bahkan berubah dari tersangka menjadi terdakwa, sehingga membuat Soeharto harus mengalami masa perpanjangan penahanan selama 20 hari. Pada 3 Agustus, Soeharto resmi ditahan dan menjadi terdakwa atas kasus 7 yayasan yang dia pimpin. Selanjutnya, perpanjangan masa tahanan tersebut didasarkan pada 3 hal. Pertama, ketakutan terdakwa melarikan diri. Kedua, kekhawatiran terdakwa akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan terdakwa melakukan tindak pidana. Selanjutnya, atas ditetapkan Soeharto sebagai tersangka, kebetulan ini merupakan sebuah langkah progresif yang bisa dianggap sebagai usaha perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih masif lagi. Pasalnya, dalam sejarah, seorang presiden saja bisa dijerat karena melakukan korupsi. Hal ini tentu adalah sebuah langkah positif sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ini Lanjut, Gus. foto Soeharto dan lambang-lambang dari yayasan yang waktu itu pernah dia kelola gitu sih. Cukup, Pak. Mantap, 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 mantap. Wih, pakai kanvanya keren nih. Makasih, Pak. Keren, keren, keren. Belum ditutup, Wen. Oke. Mau tutup sama Gista. Ya udah, mungkin dari kita itu aja sih. Jadi kesimpulannya ya seorang presiden aja dulu waktu masih jabat aja dia berani untuk korupsi, terus dibuat bungkam dulu setelah udah nggak menjabat baru dibongkarkan semuanya gitu. Jadi kayak ya seorang presiden aja tuh bisa korupsi gitu, gimana rakyat-rakyat yang lain gitu. Gitu sih paling. Mungkin Okay. kita itu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap. Tapi belum, tapi belum. Mantap. Kok kepikiran Soeharto? Gimana tuh ceritanya? Coba tampilin lagi. Oh, Wen, ya. Ceritain lagi, Wen, tolong, Wen. Menarik sih ini. Sebenarnya sih awalnya gini sih, Pak. Kan kalau bahas Sambo, kita pasti orang-orang tahu, udah tahu, karena ada sebagian tahu ya kenapa-kenapanya gitu. Nah, tapi kalau untuk Soeharto ini kayaknya nggak banyak orang yang tahu kayaknya deh. Karena dia dulu pernah melakukan korupsi juga kan, tapi kayaknya nggak banyak orang yang tahu kalau dia pernah korupsi juga gitu. Makanya aku angkat ini sih, Pak, gitu. Dan pas aku cari-cari lagi, ternyata kayak nggak ada bukti yang, kan kalau misalkan kita cari nih, misalkan kayak kasus korupsi Hambalang, itu pasti ada tuh bukti-buktinya. Nah, kalau ini tuh main cantik banget gitu loh, Pak. Jadi kayak sampai di Google tuh nggak ada gambar yang dia bener-bener yang kayak ketangkep, terus atau nggak yang kayak buktinya gitu loh, Pak. Dia nggak ada sama sekali. Jadi kayak ini menarik sih kalau dia aku angkat gitu. Iya. Iya, siap, 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 siap. Fokus nih, fokus. Terus kayak insight-nya kan jadi kayak yang lah seorang presiden dulu ternyata pernah korupsi ya gitu. Terus gimana yang di bawah-bawahnya lagi gitu. Itu sih Pak, makanya aku angkat judul ini sih. Iya. Kalau
Dari Gista sama Mas Wendy, menurut kacamata kalian gimana sih kalau dari sisi IT itu buat yang namanya apa ya mengatasi korupsi itu sebenarnya apa sih kalau dari teman-teman nih berdua? Caranya itu harus gimana sih? Kayak kita harus berkaca sama Mekah deh Pak, dia nggak ada korupsi karena semuanya udah pada kaya kan ya. Kayak itu kan susah juga kan. Tapi kalau misalkan sebenarnya kan, ya mereka harusnya sadar dosa aja gitu Pak. Oh, kalau korupsi tuh makan uang haram kan dosa ya gitu. Kalau dari kalau sisi kita IT-nya kayaknya agak agak gimana ya Pak? Kayaknya kalau kalau kita mau buat keamanan seaman apapun, kalau di dalamnya itu ada orang-orang yang masih terpengaruh, begitu kayaknya bakalan tetap yang los-los aja sih Pak. Tapi kalau misalkan ada yang aware banget nih, gitu kayak loh kok ini bisa ya gitu, bisa segini ya gitu. Kayaknya itu bisa deh Pak buat buat diatasi gitu. Mungkin kalau dari saya Pak, dari segi IT-nya mungkin lebih ke ini aja, bikin website tentang si para koruptor biar panjang terus gitu Pak, muka-mukanya. Halo, itu yang udah Kalau jadi. ini video video azab Wen. Tampilin video azab. Kalau cara mencegahnya, Wen, menurut kamu gimana, Wen? Bikin apa, kek? Mungkin dari ada ide. Ya benar. Dari sisi IT, jadi kita kan tidak apa belum kepikiran satu. Mungkin gini sih Pak, kalau dibikin billboard gitu loh Pak di gedung parlemen atau di gedung apa gitu kan kayak berantas korupsi gitu. Biar kayak semuanya tuh pada aware gitu loh, awarenessnya kebangun gitu loh. Kan kayaknya dan mungkin kalau misalkan kitanya udah awareness untuk tindakan korupsi itu kan tidak dibenarkan dan bakalan ya merugikan siapapun gitu. Jadi kayaknya itu harus di terpampang jelas sih Pak kayaknya. Tapi kayaknya nggak bisa juga ya. Ya. Oke, saya terima dah. Oke, nanti juga bisa buat teman-teman yang lain ya. Kita tunggu untuk ide-idenya. Terima kasih buat Mbak Gista dan Mas Wendy. Silakan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sorry. Next, siapa nih yang besok mau presentasi terakhir? Tambahan, ada nih ada tambahan dari saya. Terakhir maksudnya gimana ya, Pak? Ya kan udah terakhir, ini pertemuan terakhir. Besok udah pertemuan terakhir. Cepet banget. Hah? Cepet banget. Emang iya? Iya. Aku kaget. Terus terakhir. Kalau dari UAS kan nanti tanggal 22, besok pertemuan terakhir, terus minggu tenang, ya bener. Gimana sih, Ustaz? Iya, aku nggak kerasa loh Pak kalau ini perluan terakhir. Lah, apa mau masih masih pengen ketemu saya Pak, lagi? enggak. Enggak, jangan Pak. Loh, kok gitu? Maksudnya Udah, apa ini? mau cepet-cepet lulus aja Pak maksudnya. Oh. Cepet lulus.
Ya. Iyalah, cepat lulus lah. Iya, harus. Harus, Pak. Harus ada target lah. Kita skripsi atau bikin jurnal? Jurnal. Aku jurnal, Pak. Oh, ya syukur. Sama siapa pembimbingnya? Sama Pak Akbar. Baik, mantap. Sudah submit? Udah, Pak. Sinta 3, Pak, kita. Sudah submit? Udah submit. Di? Di jurnal IKADO. Apa? Jurnal IKADO, Pak. IKADO. IKADO? Oh, itu tuh punyanya universitas apa ya? Aku juga lupa, Pak. Sinta. Sinta 3, Pak. Oh, lah lumayan. Sinta 3. Iya. Iya, Pak. Lumayan juga, Pak, bayarnya, Pak. Iyalah. Lumayan tuh Sinta 3 itu. Iya. Ada 2 juta. Aku lagi 500 ribu kok, Pak. Hah? Iya, serius. Coba kirimin linknya ya. Boleh, Pak, boleh, boleh. Aku kirim linknya ya, Pak. PC ya, Pak. Yo. Iya, waktu itu kemarin aku ketemu Sinta 3, terus harganya 500 ribu. Wah, udah, ambil aja Sinta 3 deh. Langsung 500 ribu. Padahal kalau Sinta 3 itu lumayan tuh di atas 2 jutaan itu. Iya, Pak. Boleh, boleh dah, nanti dikirim. Saya ada 2-3 jurnal nih. Saya mau ini upload. Pak, oke. Okay. Dia bisa bisa free tau, Pak. Waktu kemarin aku tuh nanya bisa free atau enggak, ternyata dia bisa, tapi harus melampirkan apa gitu, Pak, pokoknya. Dia bisa free, Pak, pokoknya. Kok bisa free? Mm-mm. Ya udah nanti di kita ini aja ya, ntar japri ya, aku ya, Pak. Iya, aku japri ya, Pak. Nah, saya izin balik duluan ya, boleh ya? Ya boleh, silakan Mas Wendy. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga mau tutup. Sebentar, jangan dulu pulang. Saya mau ini minta dokumentasi sebentar. Wen, ntar. Yo, silakan yang bisa. Oke. Game. Ya, Pak, aku nggak bisa on cam lagi, Pak. Kenapa? Ayolah. Pak, sebentar, Pak. Pakai mukena dulu deh, Pak, bentar. Iya, iya, iya. Pakai mukena aja. Nanti kalau dilihat sama Mas Fajar, repot nanti. Pak, tak. Apa ya nanti? Raibu. Elek, Pak, sumpah. Jar, jar. Ayo, yang lain, yuk. Saya tunggu. Siapa lagi? Oke, 3, 2, 1. Cekrek. Ini. Terima kasih. Oke, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa, saya mau ingatkan minggu ini adalah terakhir buat submit. Ya. Arahnya kemana, Pak? Hah? Arahnya kemana? Ada nanti linknya. Siap, Pak. Iya, Mas. Mungkin besok saya selesaikan semuanya. Kalau enggak ya nanti sudah langsung saya upload dari sini dah. Makasih banyak, Pak. Ya. Saya hanya sama besok ke kampus, Pak. Oh, mantap dah kalau gitu dah. Ketemuan di kampus aja ya. Siap. Oke, jangan lupa karena ini adalah Mas baru Mas Doni ini yang apa namanya baru daftar. Ditunggu yang lainnya. Itu ya buat Mas Wayukul Tom, terus Bedul Reza yang bimbingan saya, Mas Haba. Yo, cepetan dang, cepet lulus, dapat ijazah terus ijab sah. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan.